Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. PAS tidak akan menyertai gerakan tanah air, GTA, kata Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hasan. Menyifatkan penubuhan GTA tidak memberi kesan kepada PAS, beliau berkata gabungan itu yang dipelopori Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang Parti Perikatan India Muslim Nasional Iman, Parti Barisan Jemaah Islamia Se-Malaysia Berjasa, dan Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra bukanlah terdiri daripada parti-parti dominan. Malah, saya ingin berseru kepada GTA supaya bergabung dengan parti yang memberi kepentingan serta membela rakyat untuk kestabilan negara, kerana perpecahan tidak akan membawa manfaat kepada rakyat, katanya kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail di Kota Baharu hari ini. PAS ketika ini adalah sekutu bersatu yang membentuk Perikatan Nasional bersama gerakan dan dua parti berpangkalan di Sabah. Pada Kamis lepas, Pengerusi Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan penubuhan GTA yaitu sebuah gabungan bertujuan memperkasa kaum Melayu terutama dalam bidang ekonomi.